Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, apa khabar? Jumpa lagi dalam episod Resepi Omar Ese. So tadi apa gambar tadi? Ha? Nampak kita tunjuk. Nampak ayam-ayam kampung kan? Banyak foto ah. Kita bagi makanlah pada nak kena akan tu kan. Tak apalah, kita bagi makan dulu. Itu akan dia kan, kita masuk lorongan. So jumpa lagi dalam resepi yang biasa dan yang selalu kita makan lah, yang selalu saya makan kat kampung. Ha, tak ada yang hebat ah, biasa je ni kan. Ha, resepi kita kali ini ada dua macam. Satu ialah ayam kampung masak kuning dan juga kangkung kampung goreng. Nampak jauh foto. Okey, mula-mula itulah dia kojo, kita kena cari bahan-bahan yang kita nak masak hari ni. Bahan yang utama ayam kampung. Okey. Tadi kita dah akan dia tadi, kita dah masuk dalam roban. Roban saya ni kat kampung bahu rumah ya. Tak apa, teh pokok. Ha, tapi dia dah tahu lah. Bila ada hari minggu banyak anak-anak balik, ayam pun dah lari ya. Dah liar kan. Okey lah. Saya punya semput-semput pun cuba je lah kan. Takkan nak suruh mak saya. Saya cuba lah masuk. Ha? Buat cari ni sikit lah. Ganis-ganis sikit. Okey. Dah bertungkus lumus hampir 5 minit. Dah kojar aku kiri kanan, kiri kanan lah. Tapi lah saya tangkap seekor ayam-ayam jantan untuk kita buat bahan masak hari ni. Okey. Dah berjaya menangkap seekor ayam kampung. Marin masa budak-budak, masa kuek lah itu, kojar ayam keliling kampung kan, sampai dia lumpuh baru dapat tangkap. Ha? Sekarang ni tak dapat nak ngejar kan, dah somput. Okey, proses seterusnya kita bagi lah kat bas dia. Ya. So, proses nak menyemolih. Ya. So, sodang-sodang lah ayam tak sampai bosah, asyik kena semolih ya kan. Video ni. Tak tepi lah. Tengok abah saya togap boleh ya. Sambil mogang ayam. Macam cerita hantu Kak Limah kan. Okey, kita cari bahan yang lain pula. Kangkung kampung. Ni depan rumah lah ni ya. Ada depan rumah tu. Kangkung liar ni lagi sedap kan. Dia menjala tu. Kita potik. Abah saya kau ambil pucuk lah. Jangan pangkar pula. Kang koreh kang. Pucuk tiga rompet olai kat ujung tu kan. Ujung pucuk tu. Ha, telah tempik ni pun biak kan. So dapat ambil kat tepi-tepi je lah. Kat tengah-tengah macam mana nak masuk kan. Kan kau naik pelat pacik. Okey. Potik lah sebanyak yang kita nak kan. Nak masak gulai ramai ni balik gini kan. Okey, saya pun tolong kutip ni. Tempik kutip-kutip sambil ambil gambar lah. Ambil video lah. Temanan bas eh. Okey, kita siap nak menyemolih kan. Ha, ni cara nak pogang lah, saya tunjuk ni kan. Pogang kaki tu mau kepak kali kan. Kan disewat dia kan. Okey, lepas tu kita tolong tokan nunurik dia tu. Ha. So, saya tak tunjuk lah cara semolih. Nampak ganis pula kan, tak boleh masuk pula dalam YouTube. Okey, kita tunjuk lah cara-cara kan. Okey, ha. So kita letak aja jauh sikit kan. Habis dia hidup tu, dia mengelupu tu kan. Kau habis baju-baju kat sidai. Kau ada darah ayam. Okey, dah sudah siap. Kita sorah ke amat saya. Amat saya proses ah. Proses menyiang ah, buang merak, buang porot ah. Keluar ni sisi porot itu. Nak cabut bulu. Ini yang ramai tak pandai muat ni eh. Tu kadang-kadang telah yang dapat muat ni amat saya lah. Tu saya ambil video ni. Kalau siapa dapat belajar besok kan, sambung-sambunglah skill ni kan. Skill menyiang ayam kampung ni kan. Selalu kita boleh ayam kodai dah siap bersiang. Okey. Keluar ke semua sisi perut itu. Banyak bahagian-bahagian isi organ dalam dia yang kita boleh makan kan. Hati, jantung, tempoda kan.
Podu tu jangan makan pula. Podu tu dah ke hati tu kena buang. Kalau kan habis pahit semua tu kan. Ha, ni deh, kita tunjuk cara nak buang, nak cuci tempodah. Dulu masa kecil kecil dia kebaran tu, tua boleh makan tempodah dia kan. Kalau budak-budak tak boleh makan, kan payah nak bersunat. Padahal orang tua yang ramah makan kan. Dia kebaran budak-budak tak boleh makan. Itu pun kecil-kecil pun cayur lah, bagilah orang tua makan tempodah. Kita mandang lah, takut tak boleh sunat. Siapa yang dah sunat boleh makan tempodah. Nak ekah yang sedap-sedap. Kau balas tak boleh makan cacing lah, macam-macam lah orang tua ni kan. Tak bagi budak-budak. Ok, ayam tu kita rebus ya. Buah air colu, buah air panih, supaya senang kita nak cabut bulu tu kan. Ok, ni proses ni rumit sikit lah. Panih, kita cabutlah bulu tu kan. Bulu-bulu yang kasar-kasar tu. Kayak halus-halus tu bila kita salai tu kan, dia bakar, terbakar lah ayam ni kan. Ha, kalau kek pasar tu dia pakai mesin ni kan. Okey, kita pun dah siang. Dah habis bulu tu. Cuci bosih-bosih. Lepas ni kita nak salai ya. Semua ayam kampung mak saya sebelum masak, salai dulu. Ha, tu yang sedap tu kan. Ada bawa WhatsApp itu kan. Okey, salai ni bukan sampai masak lah. Ha, sampai dia bulu-bulu tu habis, yang alih-alih tu terbakar. Ha, ayam tu pun dah kering. Oh, sedap sikit kan. Kita masak ayam kampung ni. Ni dia hasil lah. Ha, ada lagi 2-3 ekor lah. Ramai ni kan, ayam pun kecil kan. Ha, supaya lah banyak. Sekali orang balik tu apa, habis lah 2-3 ekor kan. Boleh lebih kontak banyak-banyak tema saya kan. Kan nampak banyak sikit. Kalau tak kan semua ngejuan ayam. Okey, siang ayam macam biasa lah. Kan, biar kecil-kecil. Kan habis kan, tak cukup. Yang balik kampung ni semua mabut kan. Siapa lengah, ha, tinggal lebih kontak lah makan. Okey. Sambil tu kita proses pula yang tadi ya. Kangkung tadi kita siang, jaga-jaga sikit. Kan. Kono siang dah dalam batang tu, takut kot cacing kan. Okey, kita tumis dulu. Bawang kecil, bawang putih, ikan bilis, lada besar. Okey. Sampai dah nampak kekuningan tu, keemasan tu. Dah garing dan naik bau. Okey, buah kangkung macam biasalah. Ini saya yang goreng kangkung macam biasa. Sekarang dah sudah kan, buah garam ah, secukup rasa. Okey, senang ya, tapi nampak tu hijau. Sah taik ini kan. Nampak sedap. Okey, ayam tadi kita rebus dulu. Ini saya tak sompek nak ambil. Ha, ni akak saya guna noksa tu kan, pressure cooker tu kan, dorek sikit empuk kan. 10 minit dah empuk. So rebus lah ayam kampung ni, kau nak rebus ya, pasal dia koreh kan. Rebus pun empuk. Dan sudah rebus tu, kita bubur lada, kunyit, sorai tu deh. Itu tumbuk asam keping. Lada, lada api, kumuk, kunyit, kunyit hidup, sorai, asam keping. Ha, rebus. Gula garam ah. Ha, dia dah mampu, kita bubuh santan-santan cair dulu tau, bukan santan pokat. Bubuh torih mu di kontak. Biar dia dorih empuk eh. So rebus ayam tadi, mau bahan-bahan tadi mau bubuh kontak sekali tu. Pakai santan cair. Bukan santan pokat. Santan pokat tu kan dah dokek-dokek, dah mengelogak. Baru kita buh di ujung-ujung kan. Macam biasa. Ni putua mak saya lah ni ya. Jadi kalau kita pakai santan kotak, buat lancar cair tu dulu. Yang pokat tu di ujung ha. Okey. Sudah dah mengelogak. Kita bolehlah buh. Ni saya tak sompek pasal buat 2-3 orang ambil gambar. Kau jap ambil gambar kangkung, kau jap ambil ni, kau jap ngacau penganan. Ha, jadi tak sompek lah saya nak ambil gambar. Dah saya tahu dah bermasuk semua. Ni kita dah bubuh santan, pati santan tadi ya. Okey, dah nampak muka logak. Dah siap. Okey, ready lah nak makan lah. Satu copek kan. Okey, lauk semua dah ada. Ayam kampung masak kuning ataupun masak lemak cili api, kangkung kampung goreng bersama ikan kombong goreng ya. Okey, selamat mencuba dan selamat menjamu. Saya jumpa lagi dalam episod akan datang. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Doakanlah kami semua, mak ayah kami, sehat supaya kami akan dapat tunjukkan lagi resipi-resipi akan datang. Bye.